Ternyata kesungguhan dan semangat dari rakyat Indonesia yang ditakutkan. Oh. Berarti Indonesia ini rajane nekat wonge. Luar biasa. Oke, berikutnya seperti biasa, semangat rakyat untuk negara. Semangat santri Indonesia untuk NKRI. Semangat umat Islam untuk Indonesia. Sebuah lagu Yalal Waton untuk semuanya. Lagu yang berisi tentang wajib cinta dan membela negara. Karena mencintai negara adalah bagian dari iman kita. Jos! Hubbul Waton minal iman. Semuanya semangat. Pok, prok, prok. Tepuk tangan semua. Yo! Ho! Yo! Ho! 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 Hei! Hei! Wah, sing ora apa, anggere melu mangap-mangap ya. Sing ora tepuk tangan balik sandale pedot wae kabeh. Brong, 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 brong semuanya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton, minal iman wala takut. Minal firman in hadu. Ahlal waton, ya lal waton. Waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal khirman nal khirman in hadu no anal waton Indonesia biladi.
aku, Indonesia negeriku. Banser, ada anggota Banser sini. Enggak, naik, Banser. Blok, semua, yuk. Ada 5 atau 6. Blok. Izinkan ayah, izinkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU, majulah serba-serbu. Apapun yang terjadi untuk agama, untuk negara, teruskan. Maju, ayo maju. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU, majulah, ayo maju serba-serbu. Berkorban demi agama, ku rela
berkorban demi negara. Makasih. Thank you. Mafia Solawat. NKRI. Solawat. Taubat. Tepuk tangan untuk kalian, masa depan kalian dan untuk Indonesia kita. Yang ketiga seperti biasanya, menuju lagu sebuah legenda. Saya ilustrasi, saya prolog lagi. Mbah Buyut kula pesen ngeten, Le, kowe iki urip padango tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Diapalke? Padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Lah kagem napa, Mbah? Nganggo laku le. Nganggo perbuatan, sikap, amal. Halo? Nek uripmu nah, uripe nah, ya padang kuburmu, padang hatimu, gitu? Kapan jenengan iku nglakoni barang sing nah, nang mriki los, enjoy mawon, gitu? Ning kuburan iku ya walasna jan gak ana lampu. Neng dino kiamat ora ana PLN lho. Halo. Padang kowe mergo napa? Mergo min asaril khair, min asaril ibadah. Dadi labete lemu nglakoni bareng apik besok akan bercahaya. Amin Allahumma. Termasuk niki, ngene besok sing cemlorot iki ora mung tanganmu tok sing ngene, termasuk mohon maaf, rodok saru, bokongmu metu lampune besok. Mergo napa? Mbok wangi pedes-pedes lho, gitu. Neng nglungguhi aspal nah, nglungguhi krikil cilik-cilik apa ya, lumayan niku. Oi. Ayo sing durung sing silite bentol-bentol mergo dicoket semua tuh. Goro-goro ngaji mafia selawat kali Abah Ali ning ngene iki ning dalanan ning lapangan ning nggon karasan ngene iki. Do kena penyakit namine little bonesem. Penyakit terbaru nih, dokter saya enggak bisa menemukan ini. Saya menemukan, jadi goro-goro pengajian, yang jalan-jalan, yang ratung ke sawah, yang kebunan, yang lapangan, dok kena penyakit, apa? Little bonesem, silite gatel kle bon semut. Oi, apa? Little. Ingin lagi langsung cepet nyantol gitu. Hoi. Apa masih ngisor gedang. Walah. Ini ngaji model opo gitu. Tekan putih bau. Yalah little bone sama. Oke. Balik mana? Yeah. Halo. Padang tanpa lampu. Wangi tanpa kembang. Ngeten mawon. Kapan uripe wong kok genah? Padang. Wangi. Assalamualaikum. Sam. Oke, atuh. Hey bro, assalamualaikum. Loh, sapa tekang? Wuh, sing ngebosi bocah-bocah. Gitu. Wuh, kaya tukang nek ana perlu ka pengajian paling nomor siji sing bantu kae. Sapa jenenge? Wahyu. Oh. Wangi to? Mesti orang lewat nih. Assalamualaikum. Lam. Jawab ngono. Hah, badek wongnya. Jalui sodakor atau metu. Badek buatan. Gitu. Jadi nek sampai ini genah. Wangi buatan. Namamu harum tak? Betul tak? Uripmu genah. Orang tahu neko-neko. Orang tahu menyakiti orang. Gitu. Wes, orang macam-macam wangi. Uripmu genah itu wangi. Tapi nek uripmu ya nah. Nah. Sampai mati gitu, ije buadek sampean. Malah putumu, anakmu, keluargamu melu kecipratan loh. Saya itu, ana wong pinter ngaji jane. Sopo tau anaknya sopo, wih kok pinter ngaji, ya Allah. Suarane api, ya Allah. Halo. Bejomen wong tuwane keluargane di anak kok ngono, ya Allah. Anaknya sopo kuih, anaknya si A. Hei! Kaget kabeh kok itu sambil bledek. Masa anaknya si A, lembahnya biar ini bajingan nganggu tengah ya. Utune sing genah melu kecipratan gondone ora enak gitu. Nggih mboten. Jajal suwalike gara-gara jenengan genah.
mati. Sopo kuwi on, walah mabuk bedino nakal, montoran kredit kemplinting gendoli wedoan kuta ganti. Wong tuane yo mang yo ra iso mulang anak yo ngono kuwi, gitu. Halo. Anake sapa to kuwi? Anake si A. Heh, mosok heh. Lho, pane biyen ki sregep ngaji, ngibadahe hebat, ngamale akeh. Putune, putune rusak wae cek kecipratan. Wangine lho. Oh, paham mboten iki? Paham mboten iki? Dadi wangi napa mbotene jenengan tergantung uripe jenengan ini nah apa? Ya nah. Jos. 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 Lah niki tak paringi bebungah. Ngaji iki kudu ana kasile. Jos. Napa hasile? Kita harus berubah. Harus ada sebuah perubahan yang nyata. Wind of change. Angin perubahan dalam di hidup dan diri kita semua. Hati berubah, sing gak tau salat, salat. Amin. Sing gak tau ngaji, ngaji. Sing ra rukun karo tangga, rukun. Pokoke berubah, sing mboten sing ya nah dadi nah. Jos. Sing pelit sesuk lomo. Amin Allahumma. Iru ana niki. Nggih. Niki hati-hati, kula bar di SMS karo malaikat. Niki masjid, masjid wis dol sowan ning Gusti Allah kabeh. Nangis kabeh. Kesepian masjid ini. Wingi bar Ramadan rame, begitu bar Ramadan mulai sepi kabeh. Quran ya doa dulu Gusti Allah. Ora tau didemek. Padahal wingi Ramadan tadarus tekan jam 12 bengi nganggo mic, nganggo speaker. Halo. Aja ngono, Bro. Kun rabbanian, dawuh guru nih. Kowe iki dadi kawula sing tambah caket karo pangeran. Aja kun Ramadanian, aja hamba dari Ramadan. Nek Ramadan tok ning masjid tarweh, ya Ramadan tok do tadarusan. Ramadan tok tuh gak jaburan yang musola nih langgan masjid. Begitu bar Ramadan masjid teblas atau tidak? Halo, halo, halo. Mereka nonton masjid, niku. Sing bangun nonton. Sing maka film aja nonton. Jenenge wangi boten. Jajal kowe. Ning gali omah, ning kono biasa gue mendem. Kowe mati lho cek melu badek. Nggih boten. Wis tau badek napa wangi tergantung sampean. Sing saiki dereng salat, sakniki hari ini sampai malam ini jenengan dereng dadi sae. Ayo. Belum terlambat untuk panjenengan. Amin Allahumma. Tidak ada kata terlambat. Amin Allahumma. Kula pun kadung rusak, Mbah. Pun kadung bosok, Mbah. Ora ono kata terlam. Amin Allahumma. Tak kasih bebunga supaya semangat berubah tenan. Amin Allahumma. Nggih. Sedaya tiyang sae. Sedaya tiyang tiyang sae, tiyang hebat. Termasuk kulo ngene iki tok ya. Daripada dapurem kan mending aku to ya. Halo. Halo. Sedaya tiyang sae itu pasti punya masa lalu lho. Kulo gadah guru toriko. Oh lah masyaallah, torik santrine jutaan. Itu pun punya masa lalu. Nom-nomane ya nakal. Nom-nomane ya trek-trekan. Lho piye? Halo. Jadi ternyata orang baik, orang hebat tuh pasti punya masa. Karena enggak ada manusia yang sempur. Tanda tuh, wong wong apik-apik saiki tiyang sing sae sakniki itu pasti punya masa. Catet iki, semua orang baik pasti punya masa. Lah iki supaya semangat sing do durung apik. Lah lalu apakah orang-orang yang hari ini belum baik, yang hari ini masih busuk akhlaknya, yang hari ini durung dadi wong apik. Apakah orang-orang rusak ini tidak berhak memiliki masa depan? Kita yang rusak berhak memiliki masa depan untuk lebih baik dan berubah. Tepuk tangan luar biasa itu. Paham nggih? Paham nggih? Jadi kita yang belum terlambat. Makanya berubah. Nek wis gelem berubah, do gelem tobat, do gelem sadar, insyaallah semua wong kampung iki lho langsung mau wae maune badhek dadi wangi langsung. Sopo kuwi? Ono to. Halah tukang mabuk. Eh mabuk piye? Saiki ngaji. Saiki melu pengajian. Sopo kuwi? Lah kuwi sing cacetel wong pelit utawa wong bakhil wong singkek itu. Wu ngawur bar bangun masjid kae. Wingi pengajian nyumbang 50 juta. Ternyata perubahannya langsung ngubah maune badhek dadi wangi. Paham mboten iki?
sapa kuwi? Oh sing tukaran karo rukun karo dulure. Wah, saiki rukun, wingi, wah rutang-rutung bareng kumpul bareng. He, wangi mboten? Nah, saiki terserah milih wangi apa badhek. Wangi apa badhek? Wangi kok lambemu mencap-mencep ngono kuwi to. Wangi ya meseman, wangi ya mencam cucu kok curut ngono iki. Hei. Hei. Ayo, harus berubah, harus sadar, harus tobat. Biar apa? Badhekmu dadi wangimu. Wangi tanpa kembang, tapi dengan apa? Sebuah perubahan, sebuah kesadaran, sebuah pertobatan, sebuah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Akhirnya, bojomu ya bangga. Seneng toh? Gitu, melu kecepatan wangi toh? Bojone sapa iki? Bojone. Oh, sing biyen nakal ya saiki sadar. Melu kecepatan wangi toh? Just anak kita juga bangga punya bapak, punya ibu yang sudah jadi luar biasa. Masyarakat lingkungan ini melu bangga. Betul gak ini? Orang kampung melu bangga. Insya Allah kita bisa mampu menjadi legenda untuk keluarga kita minimal. Syukur-syukur legenda untuk kampung kita. Legenda untuk Indonesia kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebuah lagu berikutnya. Jadilah legenda untuk Indonesia. Jadilah legenda dari SID. Superman is dead. Semua yang punya HP, lampunya senter dihidupin teman. Senternya. Pokoknya sing melu nyanyi tak dungake duwite gampang. Ora apal Mbah, sangger mangap-mangap. Oke. Oh, keren ta. Ayo sentere, sentere. Hei, pasukan ngisor gedang, hei. Wis. Jutaan kunang, keren bro. Ayo tangan di atas semuanya, tangan di atas yo. Yo. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras. Berjuang cinta untuk Indonesia, jadilah legenda. Walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa. Dan percaya, dan percaya. Stop, stop. Malah merol lampu ini, nanti malah merinding. Masya Allah. Hei yo, saya ketinggalan yang berikut. HP yo. Desa kotro kok jadi di HP yo. Semua semangat yo, semua tangan di atas yo. Lihat laut dan indahnya ombak, kemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari, kibarkan putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa. Semuanya untuk tetap bersatu, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Jos. Tidak ada lagi pertikaian. Wis ora usum tukaran, usume selawatan. Jos. Tidak usum lagi gelutan, usume persatuan dan persatuan. Amin Allahumma.
Kenapa? Kita sama-sama rakyat Indonesia. Kita hidup, yang kita injak bumi mana? Lemah di. Banyu mbok minum sumber di. Angin sing mbok ngambekan angin di. Lawoh muri lawoh di. Segone beras Thailand. Hah, Indo. Bahkan kelak kita akan mati dipendem ning lemah Indonesia. Balungmu, dagingmu dadi lemah. Menyatu semua jadi satu dadi tanah Indonesia. Darah Indo. Akulah halilintarmu, darah Indonesia. Menggelegar untuk selamanya. Menggelegar untuk selamanya, darah Indonesia. Walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Dari awal lagi ya. Lihat laut dan indahnya ombak, kemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari. Para gadis yang mulai menari. Kibarkan merah putih. Yo. Untuk Indonesia, jadilah legenda. Kita bisa. Lagi yo. Untuk akulah halilintarmu, darah Indonesia. Menggelegar untuk selamanya, darah Indonesia. Walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Kau takkan pernah hilang. Mafia Shalawat. Mafia Shalawat. NKRI. Shalawat. Taubat. Oke, seperti biasa, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia yang lainnya. Berdiri, jumeneng ya. Tongake sukses, berkah, apapun usahamu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tunggu, Pak Kapolsek, tunggu. Kiai dikawal polisi, ya. Gitu. Cici pun AKP, juga calon AKP, gitu. Niki sing tunggal niki Pak Kapolsek ini nembe ae poh belam sing poh belam. Berarti niki bulu kerto. Sedikit beda. Ini Pak Kapolsek tapi sudah AKP 3. Ini baru satu lagi. Sudah janji kalau nanti satu berarti kan sama AKP. Nanti insyaallah dungake. Nanti kaptennya turun AKP-nya terus untuk buju. Nah, niki duda wis 3 tahun usahake. Pokoknya anggar nanti siapa yang mau lagi mantannya marah ya polisi ya almarhumah niku. Jadi sampai nek elek ya mundur aja njaluk daftar. Jadi niki nek kon iso nikah, iso AKP meh pengajian kok ngene iki ndang abae to. Oke, semuanya ikhlas. Ikhlas. Di ikhlasmu semoga Ibu Pertiwi tidak menangis lagi. Di ikhlasmu semoga bumi kau injak itu menjadi saksi atas suksesmu insyaallah ke depan setelah ini. Mafia Shalawat. Mafia Shalawat. NKRI, NKRI, Shalawat, Taubat. Hey.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Takbirnya sing banter ge. Takbirnya yang kenceng, yang keras. Muga-muga saestu banter takbirmu rontok dosa lan penyakitmu kabeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Indonesia tanah air be. Tak usaka. Dulu kala selalu dipuja, puja bangsa di sana. Sarkan bunda tempat berlindung. Mata. Takbire banter meneh. Allahumma rontok penyakite. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami, banter mana takbire rontok dosone lan penyakit. Allahumma kun fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dari yakin ku teguh, dari yakin ku, hati ikhlasku penuh. Akan karuniamu, tanah air pusaka. Indonesia.
bangsa merdeka. Syukur aku sembahkan. Kehadiratmu Tuhan. One again. Dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh. Akan karuniamu. Tanah air pusat. Oke, silakan untuk kali, terima kasih untuk kembali. Atur nuwun Pak Kapolsek, monggo. Mohon cek ngaos nggih. Saya ingatkan lagi, ngaji bersama saya tidak hanya ngaji akal. Tak teges pitutur. Sering kula matur toh. Mungkin banyak penunggal warga yang baru sekali menghadiri pengajian saya. Kula tak matur nggih. Sing sampun mireng kemawon nggih. Tambah mantep mengke monggo. Amin Allahumma. Jadi ngaos kula niku kados gambaranipun Kanjeng Syekh Maloyo. Kanjeng Syekh Maloyo. Halo. Halo. Oi. Oi. Kanjeng guru sejati, Kanjeng Brandal Lokajaya, Kanjeng Raden Syahid Sunan Kalijaga. Halo. Halo. Sunan Kalijaga menika nggambarno uriping patraping urip, ngoten nggih. Wilir kadya tani. Menungso kulon jengan urip ini koyok tani ya lah. Tani ini kok ateges nopo nggarap sawah. Leres. Tani kok nggarap pabrik. Tani kok nggarap omah, kulit bangunan. Gitu. Tani ini nggarap sawah, kebun. Terus tandur. Terus isa gedukul. Terus saged di rabuk, di jogo, uwoh. Saged panen. Mungkin nek pun panen, nggo nyambung urip. Nggo nyukupi butuh, turah dicelengi, nggo ngamal, nggo sedekah. Leres? Leres? Leres niki? Hah. Berarti nek lamun taniku wurung panene lagi uripe soro to. Nggih, mboten? Ayo bareng-bareng. Kapan taniku wurung panene soro uripe? Ketula-tula lan cilaka uripe. Lah menungso kula jenengan niki urip ngene iki. Koyok tani. Tegese, kulon jenengan ini garap umur, garap uripe dewe-dewe, garap uripipun kiambak-kiambak, garap umuripun kiambak-kiambak. Tulung ojo garap uripe wong, ojo garap umure wong, garapan uripe dewe-dewe. Ngatan nggih? Pun paham? Pun paham? Lah, jenengan garap umure kiambak-kiambak, ono mongsone, swidak tahun, ono sing 40 tahun, ngatan nggih? Lah, nyon sewu, sing ditandur napa? Ngamal, urip ki nandur napa? Ngamal, mboh niku sing enah, utawa sing? Ya enah, mesti niku. Lah, engko nek saged uwoh, halo? Besok ning kono kowe iki penak orane, soro orane, enah apa ya enah, tergantung tandurane. Halo, nek tandurane ya enah ning kono mbe bakale? Tapi nek tandurane nah. Ya nah. Tapi eling-eling ana tani nandur panen gagal. Mboten ateges dipangan omo, sing panen malah tanggane.
sing panen malah wong Lipi Antun Sanes. Lah kok ngoten Abah? Iya. Enten mboten niku dicolongi wong niku. Enten ta? Sami jenengan sing salat, sing haji jenengan, sing ngamal jenengan, sing ibadah jenengan. Kudune sing ngunduh jenengan, ning jebul besok sing ngunduh malah wong liya niku. Lah kok saged? Ya mergo selama jenengan urip nandur salat, ngamal ibadah, tibake jenengan iki nyalahi wong. Nakali wong, ngakali wong. Nakal karo ngakali wong durung mati jenengan urung sempat jaluk maaf. Iki wong iki besok sing melu ngunduh tanduran jenengan. Nggih. Yeah. Hati-hati niki. Mengke kula terangke nek dalen anda. Amin Allahumma. Sing dijogo tenanan. Amin Allahumma. Berarti ngajine luwih becik diakali tinimbang sing nakali. Luwih becik dinakali tinimbang sing nakali. Jos. Jos. Wong Jawa diapusi ra apa-apa. Sepenting aku ora ngapusi. Ngoten kita? Wong Jawa, Jawa kejawen, Jawa deles nek mulang putune ngono. Wes ora apa-apa le. Diakali wong ora apa-apa. Sing penting putuku aja ngakali wong. Oh, kuwi ngelmu lho kuwi. Kuwi ana tirakate ngeri niku. Eh sing putuku disalahi wong ora apa-apa. Sing penting putu-putuku aja do nyalahi wong. Gusti ora sare le. Oh, ngono iki le. Halo. Teng YouTube mang pirsani goleki niku. Enten tiang motor ngebut dilekke karo wong ngamuk. Malah sing sing ngelekke niku malah ditantang dijotos. Kalau tantang ayo paten-patenan yuk jotos-jotosan po eh. Kiambake ngalah mergo kiambake nggawa anak bojo. Gitu. Ya, akhirnya ngalah. Mboten Pak, ngampunane Pak, aku mau ngelekke jenengan ngebut ning dalan iki dalan ora sing gadah mboten jenengan tok. Dalan iki gadah tiang umum gitu. Dadi ampun ngawur. Mengke nggih mbot nek ana menapa kan sing slamet mboten sing ora slamet kan mboten jenengan tok. Jenengan nabrak wong sebut tabrak ya mesake. Anak sampean dlundung dhewe ning jurang ngono ora apa-apa. Nah, iki ning dalan umum ya Pak. Kowe kagak cang wah plak-plak. Wes nantang po ora ora aku mau ngelekke tok wae lho. Oh, awas wae plat nomor tak titeni lho ya. Mobil tene liwat kene tak jejak lho kowe. Wonge ngatene kemplinti. Oh, mboten Pak, ngapurane Pak, kula ngapurane kok kalah kula wedi lah kula. Ngalah tiang niku mergo nggawa anak bojo. Tiang niku wae terus mobile tiang tendang duer. Waplok buek. Awas wae liwat kene cegat kowe. Pas sedelok tiangnya terus muang. Nanti yang motor niki terus mlaku biasa wong arep riko gitu. Loh, kok rame-rame ana apa? Jebul ning perapatan ngarep ana kecelakaan. Sing wong niku ditabrak truk niki, Bang. Oh. Sing bales ora wonge, Gusti ora sare to. Paham mboten niki? Paham mboten niki? Niki kisah nyata lho. Gitu. Sing bales mboten niki, Gusti ora sare le. Dalah ya diambung truk iki. Helme apa wonge ndase pecah niki, motore ajur niki. Weh. Nanti ojo do kemplinti Gusti ora jare ihsan gitu. Jos lah muga-muga tani yang sukses. Amin. Artinya manusia yang sukses tandurane akeh nah beh bisa ning kono ya panen dhewe gitu. Amin Allahumma. Mulane ana wong kuno kae nah apa ya nah uripmu tergantung tandurane. Ngoten nggih halo masuk lek kota amal nggih. Nanti tak perintah le. Ini urung assalamualaikum gile. Assalamualaikum jam rolas no. Gitu. Tekan putih bau. Kulo paringi resep ala mafia solawat. Urip sing bener niki. Tak paringi rumus. Rumusnya ala kulo mafia solawat. Niki salam tiga jari. Rumusnya ngeten. Bahasa Indonesia paham? Tanamkan tindakan. Kowe ngamalo, berbuatlah sesuatu, maka kamu akan panen yang namanya kebiasaan, pakulinan. Kowe ngelakoni apa, kowe terus ngelakoni, akhirnya jadi kulino. Paham gak? Fon paham? Nomor kali. Tanamkan kebiasaanmu terus, pakulinanmu terus no. Terus, engkau selirane bakal panen ngunduh sing jenenge kepribadian, utawa karakter. Paham? Tindakan melahirkan pengalaman, kebiasaan. Kebiasaan akan melahirkan sebuah karakter dan kepribadian. Yang terakhir nih, teruskan karaktermu, terus no pribadimu kui, mergo engkau akan menentukan nasibmu. Tiga, tindakan kau tanam, kau akan terpakulino, kulino.
kulino mbok terusno kowe karaktermu terbentuk. Karaktermu terbentuk maka itulah nasibmu. Oh, telu nggih. Jlentrenge. Nek kowe engko nglakoni barang sing nah, sae, engko kulino sae. Jos. Engko nek kulino sae, engko karakter pribadimu, atimu sae. Nek karakter pribadi atimu sae, engko nasibmu sae. Tapi soalnya, nek sing mbok tandur ki ya ndah. Engko kowe kulino ya ndah. Engko ati karakter pribadimu yo. Ya ndah, engko nasibmu yo. Ya ndah. Iki nek cara Jawane, Jawa kejawen deles, wong kabeh besok ki bakal mesti sing jenenge ngundoh woeng pakerti. Gitu? Nggih, Mboten? Ini ki nek cara Jawane. Jos. Lah saat ini besok naik kira-kira ya ndah, yo aja nyalahke Gusti Allah. Lambian nandurmu ya ndah. Nah. Makanya saya katakan dari belum terlambat untuk berubah. Tepuk tangan tuh biar semangat tuh. Amin Allahumma. Oke, tekan putih mau. Tani. Lah Pak Tani iki alate jenenge pacul. Alate napa? Tegese papat kuwi aja ucul. Siji dari bawah syarengat. Loro torekot, telu hakekot, papat makrifat. Sarengat, torekot, hakekot, makrifat. Ngaji kali kula gini ki, ngaji sarengat. Apa iku sarengat? Nek mumet wis pokoke sarengat ya sarengat, jumadi nek sare jengat ngono. Sarengat iku nek cor. Ora kalian tukang becak jengat reme kali. Tekan budi wau. Alah, begini jengat-jengat. Tolong ya, Bu. Bu. Ibu. Sing ora jawab berarti perawan. Bu. Kayak mbahe tuwek meneng apa perawan. Tuwek kok perawan. Perawan amoh. Woi. Tekan mundi mau. Tolong nek gada lare. Halo. Halo. Gada lare jaler piantun Jawa ampun diparingi asma Ngatno. Nggih. Ngora payu rabi nek ning Solo Wonogiri niku. Wong lanang jenenge Ngatno, bu wong wedok wegah. Lah aku nek dadi bojone kan monggo jengatno. Tekan putih mau. Nengin ini lho wapalit cumpet. Oke, jengato-jengato yang aku hormati. Oh, kelalen lagi. Tekan putih mau ya. Astagfirullahaladzim. Hamid-hamid. Aja cili-cili yang ngerti jengatno. Badu tidak putih jeng. Marai. Ampun sepuh ya jengatno gitu. Jengatno men jengat di. Kelas nek kelas koyo abali niki wis. Pandangan hidup pokoknya. Pandangan hidup. Kan ono gelasnya pandangan hidup, ono sandaran hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Harus tua ya perjuangan hidup. Berjuang sih, kayak so tangi nih. Ini ramudeng gak biasa, alhamdulillah ramudeng. Tekan putih mau? Wes mudeng mudeng ngato wes. Allahumma sholli Muhammad. Sarengat, niku neng ngaji tentang mafia sholawat napa? Sarengat niku jasad, gembung, gembung, badan, tubuh, jas, ngaji nih sarengat. Jadi sampean moro ngaji tengkulon iku senajan loro kon mangkat digotong ra apa-apa. Mergo ngaji teng mriki enten ngaji jamene ngaji sarengat, ngaji jasad. Angger manut kali kula, kula kan ngene-ngene manut to. Mengke lak mboten krasa penyakit ilang niku. Mandi ora tergantung yakine jenengan kok. Nek kula sih mantep, mulane muafiyah selawat teng pundi-pundi mudah diikuti orang. Kenapa kadang niate orang ngaji mertombo. Ngono lho.
tidaknya 10, 100 ribuan orang yang sudah masuk dalam daftar kita, itu dokter aja angkat tangan loh. Dokter angkat tangan karena penyakitnya, karena masalahnya. Tapi mergo yakin dengan Gusti Allah, mangkat dengan pengajian, Allah turun tangan. Ketika dokter angkat tangan, Allah yang turun tangan. Oh, niku. Yakin boten? Yakin boten? Yang kita mangkat ini pojokan ngono gitu. Hoi, manut tapi syaratnya kudu manut ge. Terima jenengan asam urat, stroke, alah gampang obat ini. Apa mana stroke yang meletot lambene, alah gampang meneh obat ini. Asli orang saya ngundi dokter. Enten yang stroke lambene meletot nih. Pun entah cara nih, tombol ini dereng. Gampang. Mungkin yang tonggomu keluarganya jenengan enten sing ngoten tuturi obat yang ngabali ge. Jadi obatnya orang satu kuning dokter, orang satu kuning apotek, ini Mas Wahyu, duitnya kayak gula mawon, gak? Hei, 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 obat meletot setruk itu gampang, bendino, bendinten tiap orang yang meletot setruk niki harus ketemu minimal orang 30, kudu ketemu uang 30, enteng lah, enteng lah, gulai uang 30 lah gampang lah. Siapapun terserah, saya penting genep uang 30. Begitu ketemu, salaman terus mesem. Minimal 30 detik. Dok si Cine. Lah kowe ora tau mesem lambemu yang meletot kowe karo ngene. Mumet tambah. Lah ya mumet to tetep mesem. Ngono lho nggih. Prang kuwi lane ngaji kali. Halo, obat gratis sih. Arti when the smile lost from anyone, the stroke of come. Ketika senyuman hilang dari seseorang, maka stroke akan datang mengambilnya. Hei, orang terima stroke. Sopo sing gelem karo wong mencap-mencap pun. Betul betul tak? Ayu wo tapi mecucu. Lah, uncali sandal lah aku. Enggak betul. Jane iki elek ning sumeh, laris dodolane, nggih ta? Ayu anggak, alah ra payu dodolanmu kowe asli. Mlabiki lemah kuburan sisan kuwi ngono. Hoi. Hoi. Ngaji sare, ngaji napa? Ngaji jasad. Loro thariqah ngaji akal. Thariqah ning napa? Tak paring pitutur, tak uncali kalimat-kalimat hikmah. Terlalu banyak tadi, sudah banyak sekali. Itu bisa untuk modal semangat kita pasti. Karena kata-kata hikmah dari kami sudah diteliti oleh seorang dokter dan insya Allah tahun ini 2018 sudah menjadi harapannya profesor dan menjadi guru besar di IAIN Tulungagung. Beliau meneliti tentang mafia sholawat khususnya tentang thariqah. Kalimat-kalimat pitutur saya yang mungkin tidak banyak, banyak guyonnya, banyak menggak-menggoe. Tapi ada satu titik tertentu kalimat itu keluar dari sesuatu yang mungkin celep neng hati, celep neng mana, celep neng pikiran. Akhirnya membuat kita ini jadi semangat, jadi sadar, jadi lebih pengen gitu loh. Itu diteliti dan alhamdulillah sudah selesai. Itu sidangnya, sidang apa tesis post disertasi itu tidak di Indonesia, di negeri Belanda. Oh, mafia sholawat sudah sampai ke negeri Belanda loh untuk penelitian seorang dokter menjadi profesor loh. Oh, orang Ponorogo itu, Mbak Dr. Mbak Elvi Muawanah itu. Oh, sampai ke negeri Belanda loh. Oh, bukannya nek mafia sholawat sudah banyak jadi S2 di UGM, S2 di UNS sudah. Tapi ini khusus nih loh, sentilan-sentilan nih loh. Kayak wow kalimat loh, jadi beda itu gak masalah, beda kira masalah. Sing masalah ini nek kuen beda-beda. No. Kan kita sepele, tapi ternyata itu sebuah kalimat yang luar biasa, itu diteliti. Ternyata membuat kita ini jadi sadar, buat kita jadi semangat itu loh. Halo, harga mati, kita ini membuat kita semangat loh, gimana? Nah ini diteliti itu, kekuatan kalimat ternyata dahsyat gitu loh, luar biasa, subhanallah. Yang berikutnya, hakikat, nomor telu hakikat, ngaji hati, takjak seneng, ojo susah. Marai penyakit tendiung ini, masalah ini ojo terlalu buat tanggapi gitu. Nek ngikuti kegawa masalah, wah sampean niku malah merengut terus niku mengke, peteng terus niku mengke. Wis to, urip iki kala mongso ngisor dhuwur, itu lho, ora sehat gitu. Ya duit ya kadang orang juga ngoten nggih.
wis to roda berputar. Ngeten? Betul nih? Betul nih? Oh, wis tajak seneng arep ora di duit tetep mesem. Kowe iki titiane gampang ya, kayak pasti ora di duit ya, ngono gam. Aja ngono. Nek iso iki jenengan ora di duit tapi ora konangan, jos niku. Aja malah duit wadulan. Halo? Halo? Nanti ngaji mleh tiga jari. Jadi ukuran wong iki wong satrio gentle iki apa ora iki sangka telu niki lho. Gentle pandai dari tiga ini. Halo, halo. Iki bansane kok ngene. Jadi gentle gentle seseorang. Halo. Ini. Ah, itu suruh minggir dulu, minggir. Suruh minggir dulu, minggir. Ning arep dhewe malah ngomong arep dhewe. Suruh di belakang panggung ya. Oke. Ana nggo plinteng, plinteng bathuke. Tekan ndi mau? Ah. Ganggu to malah ning wong. Tekan ndi mau? Ah, lali aku malah. Ah, jenengan iku termasuk wong sing satria apa gentleman apa ora, tergantung telu niki. Iki nek iso telu iki ya gentle tenan, lanang tenan ngoten, wedok tenan kowe. Amin Allahumma. Siji. Halo. Hei. Hei. Kit manusia. Kit manusia kuat nyimpen rekosone sehingga hatta yadhunnun nas, sehingga manusia mengira bahwa kamu tuh orang kuat padahal asline aduh mumet dah sih ning kan ora diketok-ketokke, paham? Paham? Nomor loro kitmanul apa? Kitmanul malah lali aku. Guru-guru bedes siji mulai lali kabeh. Wes ngene wae. Hei. Kitmanul siddah. Wes ngene wae. Basa Indonesia wae, wa Arab ora mudeng kowe to. Siji wa kuat nyimpen susah lan masalahe. Loro kuat nyimpen melarate. Ora cerita, bro, ganti duit, bro lah. Statusnya bu, bokek ki. Enten ah? Wah, jadi tolong susahmu, melaratmu, oh coba cerita ke, coba nih pangeranmu. Kui jadi dungamu. Kaya lo, kok orang tahu loro yo, orang tahu ngomong randi duit yo, berarti duitnya lancar kayak sehat terus. Penyonone wong sak kampung, jadi dungamu lo. Tapi nak kui curhat terus, nah, itu tukang wadul liwat kui. Ini mesti randi duit ki, nah, mesti sahabat loro ki. Gitu, jadi asli kowe iki duwe dhuwit yo sehat, ning dadi dungane wong akeh tukang lara, yo lara malah iki. Nomor 3, kitmanul ghadab, nyimpen nesune, emosine. Oh, kowe kan ora duwe dhuwit yo. Eh, ora duwe dhuwit. Sate diteni wong, eh kae ora duwe dhuwit ya. Hele bar tukar karo bojone kae. Coba selalu kau bungkus dengan senyuman. Itu ajaran Rasulullah. Mau susah, mau apapun tetaplah tersenyum. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Rungokno, kuwi arep merengut tetap terjadi. Ya mending guyu ana ganjarane. Wong mesem kan ana ganjaran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keep smile, keep spirit insyaallah. Amin Allahumma. Tak tambahi tambah mantep. Kenapa kok mesem? Jujur, setan ki ora wedi karo kiai. Setan ora wedi karo sapa-sapa. Sing diwedeni sapa? Sapa manungsa sing wonge mesem. Wis to ora ana. Wis sampean cobi jenengan tukaran karo mesem kan ora ana. Iya. Ora isa. Mesti yo ilang mesemmu to? Setan manjing. Nggih mboten? Oh, rungono kuwi. Halo. Halo. Jenengan kepaten keluargane, sedulure. Mesemmu ilang, setan manjing. Mayit diangkatke. Melu, Pak. Aku karo sapa, Pak? Ya jare tetep tersenyum. Wong kowe iki nangis ora nangis tetep mati kok. Mbok tangisi gluntungan udo kapung ben kapung ping 7 apa urip ning ngono mboten. Ya wis tetep lah. Ya walaupun air mata, seperti Rasulullah, air mata kok cepet senyum. Angga nggih. Tunggak kengge, ngamburannya terluput kengge, setan raison. Nek kowe ilang mesemmu, setan manjing. Tapi nek jek mesem, setan ini bingung, wah gila. Wah ki dikai musibah kok malah mesem. Gila?
ning aja tetep nganggo rem, aja guyang-guyu karepe dhewe kuwi yo. Bolone setan iki mung malam iki. Halo. Halo. Hati senang, Jos. Digawe senang nggih. Mas yo masalah, tetep semangat itu lho nggih. Sebab nek ora mesem engko malah nggur kendung nggih. Wis semangat. Amin Allahumma. Hati senang walaupun nah, ngono lho Bu. Cocok iki. Hati senang walaupun cocok. Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun kakean utang. Wes. Sengeni kos plus ngono. Ngaji hakikat, ngaji ati, tak seneng gitu. Hei, seneng, wong nek seneng kan ridho toh. Wong nek seneng kan mesti kan legowo toh. Walaupun itu musibah, ini yang luar biasa. Hamba Allah yang luar biasa seperti ini. Subhanallah. Yang terakhir ngaji makrifat, apa itu? Sukmo. Tak jak mungkin zikir, tak jak ndungo. Gitu. Semoga itu madah-madah kita naik, munggah bersama sukma kita menghadap Allah. Semoga nyambung kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Hati ngaji nih nano yo jasad yo akal yo ati yo sukmo makrifat hakikat tarekat syariat jos enggak mulai ngaji a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah amanna billah. Wa man yu'min billah la khaufa 'alaih. Subhanallahi 'azza Allah, subhanallahi jalla Allah. Subhanallahi bihamdi, subhanallahi al-'azhim. Astaghfirullah. Bismillah masyaallah, la yasukul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Semua tangan diangkat seperti ini. Sambungkan telapak tangan kita semua menjadi satu. Tirukan saya. Bismillah. Kun fayakun. Dipun reksa. Dening Gusti Allah. Jinaga. Malaikat papat. Pinayungan. Dening para nabi. Para rasul. Para wali. Saking kersane Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Adadama. Wasi'ahu. Ilmullah. Kedua tangan diangkat semuanya. Hassantukum bilhayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su' bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sing banter hassantukum bilhayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su' bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wis disebul apa bae telapok ge damel raup tong wajah dugi dodo insyaallah manjing. Amin Allahumma. Kados biasanipun monggo sarang-sarang kula ajak maca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kanggo ngresiki napa? Ngresiki akale, atine, jasate, sing ana penyakite, ana kotorane, ana sukertane, ana sengkolane, nggih. Ayo diresiki bareng-bareng, nggih. Digempur bareng-bareng nganggo kalimat tasbih nomor kalih kalih sedekah. Sing nggo kantong dirogoh kantonge, sak dirogoh sake, dompet ya dompete dirogoh, nggih. Nganggo tas dirogoh tase, sira nggo ora nggawa apa ya. Aja ngrogoh kancane ya. Saya akeh sedekahmu, saya berkah uripmu. Kulo sing jamin, karena Allah yang menjamin saya. Oke, demikian yang pertama untuk mana nih? Panitia, untuk panitia. Oke, untuk panitia. Nanti yang kedua untuk pesantrennya Mbah Ali. Oke, maca tasbih karo sedekah. Jos. Jos. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula subhanallah wa la
ceritanya. Tangan suai di atas, yo kiri lagi dulu. Selanjutnya seperti biasa kita punya empat gerakan, empat gerakan, satu gerakan tiga tasbih. Gerakan yang pertama tangan kanan yang di atas, gerakan yang pertama tangan kanan, tangan kiri di dada. Ayo tundukkan kepala, tasbih tiga kali. Subhanallah walhamdulillah. Voilà.
Wallahu akbar, subhanallah. Gerakan yang kedua kita balik, yang tangan kiri di atas, tangan kanan di dada, bertasbihlah kalian. Subhanallah, walhamdulillah. Gerakan kita yang ketiga, kedua tangannya di dada. Kedua tangan tentang dodo, tundukkan kepala, tasbih. Subhan. Gerakan yang terakhir, yang keempat, kedua tangan diangkat semua. Anda bertasbih, Abah Ali akan berdoa untuk kita semuanya. Yuk, sebelumnya nyambung tasbih jenengan kali itu, ini kulang ya. Yuk, tasbih. Sing banter di los ke suarane, koyok gua penyakit, gua sialing, gua sobeeng, gua sekorto sengen kabeh, pepetangnya hati lan urip kabeh. Yuk. Subhanallah. Sallallahu ala sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Aqsamtu alayka ya jami'al ilali wal amradi wal aryahi wal auja'i wal iskami bi izzati izzatillah bi azamati azamatillah wa bi nuri nurillah bi jalali jalalillah bi sultan sultanillah wa bila ilaha illallah wa bila ilaha illallah wa bima jara bil kalam dillah wa bila hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslima. Ya sati an-nur, ya sati an-nur, alladhi wada al-mudillata ala rikabil jababira al-faraina, fahu min sududi khaifun. Wa tatma'inna kulubuna wa ta'ala man qasadaktana wa nakuna alayya min ash-shahidin. Yuhibbuna magahu billah, yuhibbuna magahu billah, walladhin amanu ashadu khubba lillah. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahirin. Wallahu 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 wallahu. Wa sallallahu ala sayyidina mulana Muhammadin wa alihi wa sallam taslima. Subhan. Biya. Biyahin wa yayuhin namuhin asfaliyah.
Naja'al yang yasir umuri bisol sholat. Terakhir di loske, di polke suarane. Zoom. Amin Allahumma. Tangannya diangkat lagi, jawab salam sambil berdoa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sana'ulillah wal madhulillah. Alladhi adana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Tangannya diangkat satu lagi, tirukan saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ngadadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi atata kulli dharratin alfa marrah. Letakkan tidak ada tangannya. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa kalbi min kalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluki min khulukihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa walidayya wa auladi wa dhurriyyati wa ahli wa ashabi wa ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur bihaqqin nur bihaqqin nur. Tangannya diangkat sedoyo kali-kali. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arshillah al-azim waqamat bihi awalimullah al-azim antusallia ala sayyidina muhammadin dhil Qadri al-Azim wa ala Ali Nabiyillah al-Azim bi Qadri ngazomati Zatillah al-Azim fi kulli lamhatin wa nafasin ngadadama fi ilmillah al-Azim salatan daimatan bidawa millah al-azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya muhammad ya zal
khuluqi al-azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wa jama baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh wan nafsi zahiran wa batinan yako zotan wa mana man waj'alhu ya rab ruhan lidhati min jami'il wujuh fid dunya qablal akhirati ya azim ya azim ya azim. Wis disebut lapukno temen raup insyaallah manjing. Para pinisepuh aji sepuh lan sedayanipun kasepuhan ingkang satunggal kinurmatan lan kula mulyakaken para yai, para alim, para ulama, para guru-guru kinasih, saha guru-guru winasis nggih. Sedayanipun ingkang kula mulyakaken wonten asipun pangebating projo aparat pemerintah TNI Polri hadir bersama kita